Kawan-kawan semuanya yang ganteng, cantik, dan luar biasa. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama kami di Waterfall 634. Apa kabarnya? Kami berharap kalian sehat-sehat dan baik-baik selalu. Oke, kita lanjut saja. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ilmu dimana bagaimana membuat akar untuk batu atau membuat pohon di aquascape kita. Dimana kita memanfaatkan bahan yang sangat sederhana sekali. Nah, seperti kawan-kawan lihat, ini adalah bunga, ini adalah batangnya yang biasa ditanam di depan rumah untuk pagar atau seperti bunga liar lah. Nah, ini salah satu batangnya. Nah, untuk bagaimana cara memakainya, setelah kita ambil akarnya, agar jangan dalam tanah ya kawan-kawan, bukan akar yang ada di atas tanah. Nah, setelah itu kita kupas. Cara kita kupas, usahakan kalau misalnya ada model seperti itu, itu usahakan jangan dibuang. Itu malah itu harus benar-benar dimanfaatkan, karena itu menambah seni pada saat kita rakit nantinya. Nah, itu juga seperti akar-akar yang kecil itu, nah, jangan dibuang, biarkan saja, karena itu tidak akan rusak maupun akan hilang pada saat nanti kita operasikan. Nah, setelah kita udah bersihin seperti biasa, kawan-kawan rebus ya. Kulitnya udah dikupas, kemudian rebus, biar mendidih ya. Kurang lebih itu tidak perlu pakai kurang lebih waktu. Yang jelas kita rebus sampai airnya berubah menjadi coklat. Nah, apabila misalnya akar yang telah kita masukin itu kemudian tempat untuk kita didihkan misalnya sedikit atau kurang besar, maka itu nanti secara ganti-gantian, berarti dari bawah atas, atas bawah. Nah, begitu sebaliknya. Setelah udah lama ya, cek airnya apakah sudah coklat atau belum. Nah, setelah coklat berarti sudah bagus. Nah, kawan-kawan, kenapa kita harus rebus dia itu dan kita sambil harus menunggu sampai airnya coklat? Nah, gunanya adalah untuk membuang racun-racun berbahaya pada ikan, pada akar yang dikandung oleh akar pohon tersebut, dan juga agar tidak membuat keruan pada air, dan agar juga akar tersebut lebih kuat kokoh pada intinya. Nah, kawan-kawan, ini kita sudah selesai rebus ya. Ini saya ulas secara singkat aja ini. Siapa yang mau tahu videonya biar kawan-kawan lebih paham. Ya, itu lihat ya, airnya udah coklat semua. Nah, ini hasilnya setelah kita udah rebus, kawan-kawan ya. Nah, itu tadi akar-akar yang kecil itu tidak akan terbuang ya, masih tetap ada. Nah, kita usahakan setelah itu kita usahakan jemur di atas seng, karena pantulan sinar matahari ke seng itu menambah atau lebih panas, jadi mempercepat untuk pengeringan. Nah, ini saya manfaatkan yang sederhana mungkin ya kawan-kawan. Ini benar-benar real ini kawan-kawan, sangat bermanfaat. Nah, ini kenapa kita harus jemur dia ini, jadi agar tadi yang kita rebus benar-benar kering, dan setelah dingin kering, jadi perpaduan antara rebus dan kering itu sangat luar biasa. Nah, ini hasilnya setelah kita udah keringkan. Saya langsung singkat-singkat aja videonya ya, biar mempercepat waktu. Tapi nanti untuk kawan-kawan di rumah ya, silakan menyesuaikan ya. Nah, ini kawan-kawan, setelah kita tadi udah ready semuanya, bahan-bahannya kita udah keringkan dan itu sudah kering, kemudian kita rangkai dia ya. Baik, untuk kita jadi, nah, ini yang saya maksud adalah akar untuk pohon.
Ulangi akar untuk batu ya, sorry. Nah, untuk bagaimana mengelemnya atau memasangnya nanti tonton video selanjutnya ya. Intinya sekarang kita fokus pada akar untuk kita jadiin akar pada batu atau akar kita jadiin untuk pohon-pohon bonsai ya pada umumnya di aquascape. Tapi nah ini lumayan kawan-kawan, jadi bila mana kawan-kawan ini bisa manfaatkan karena harga sangat mahal sekali bila kawan-kawan beli di toko-toko ikan terdekat ya. Jadi dengan memanfaatkan ini sangat luar biasa. Jadi saya sengaja membagi kepada kawan-kawan semua agar sama-sama kita tahu. Nah ini contohnya ya, saya sudah rangkai untuk pohonnya ada, kemudian ada akar di batu. Nah untuk merangkainya ya tergantung seni dari kawan-kawan semuanya. Nah di sini saya akan menampilkan beberapa yang sudah jadi ya, yang mungkin biar menjadi bahan referensi kepada kawan-kawan nanti agar bisa mencobanya. We'll be right back.
Oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Salam sukses.